Baik, lagi di update kali ini ada update King Face ya. Jadi dalam update ini ada diskon untuk kostum sama hero face ya, King Face yang blue itu. Nah, ini yang ini. Jadi yang mana paling worth it? Apakah beli kostum atau gacha di sini? Jadi kalau menurut aku ya, di gacha di update kali ini kurang worth it ya. Kalau misalnya kayak kita yang mau nyari king itu kurang worth it, kecuali kita mau nyari dupe si Elizabeth atau Meliodas. Jadi kali ini di sini kita lihat dulu CC aku berapa sini. 227k ya. Jadi di sini worth it yang mana, dari kalau misalnya kita beli kostum atau apa namanya, gacha. Di sini aku akan nyoba beli kostum karena di sini paling worth it dia, karena ada diskon dari 30 DM yang untuk UR-nya jadi 20 DM, SSR-nya dari 20 ke 15, SR-nya dari 10 jadi 7 gitu. Jadi kita langsung beli aja untuk kostum Meliodas-nya. Jadi di sini menurut aku sih ya, paling worth it itu kita beli kostum dulu untuk hero-hero yang OP kayak Meliodas, Elizabeth, siapa, Lilia mungkin, Iskanor, pokoknya yang nggak lengkap lah untuk hero-hero meta. Di sini aku beli semua yang sisa dari sini. Jadi kan totalnya tadi beli 3 kan, seharusnya kan totalnya 90. Karena ada event ini, jadi 60 dia. Jadi untungnya banyak kali kalau misalnya kita mengutamakan beli kostum daripada gacha. Oke, kita lihat ya. Berapa CC tadi? 49,8k kan? Oke, kita naikkan dulu dia, jebret. Di sini Meliodas aku pakai attack def sih. Makanya CC-nya walaupun 1/6, CC-nya bisa nembus 50k. Pakai gear attack def 50,2. Oke, di sini lanjut aja, aku mau beli kostum si Elizabeth, soalnya Elizabeth aku masih kopong tuh. 48,5k kan. Di sini masih kopong loh, 3-0. Jadi kan kalau misalnya nggak ada event ini, total kalau mau beli tiga-tiganya 270 DM. Tapi karena ada diskon sini, jadi dia kita cukup ngeluarin 180 DM. Satu set equip hanya 60 DM dia. Jadi langsung aja kita beli semua. Jadi di event siap maintenance barusan ini, kalau misalnya kalian pengen kali dapat apa namanya, mau hero kingnya, ya gacha aja sih, nggak ada masalah. Cuma kalau untuk hero king face ini metanya nggak tahan lama, kasusnya sama kayak di JP kan, di server Jepang. Untuk king face ini nggak lama metanya, udah gitu dia ngebuildnya itu harus maksimal sih. Dan dia pertama harus ada hero bantuan kayak Hendrickson itu. Kalau tanpa Hendrickson, King Face ini hanya hero-hero uak-uak pada biasanya. Oke, udah kita beli semua. Jadi, kalau memang kalian pengen nyari dupe atau pengen King Face gitu, kalian ya gacha aja gitu. Apalagi rate up-nya kan 4% sekarang kan. Cuma kalau kalian nggak pengen gacha nih, pengen nge-save, saran aku sih beli aja kostumnya. Soalnya kan ada diskon tuh kan, ada diskon event diskon kostum. Karena setahu aku baru pertama kali ini di server global ada diskon beli kostum gitu. Nah ini ya, jadi full ya apa kostum si Elizabeth aku. Emang event akhir tahun itu event yang paling apa dibilang, bisa dibilang paling menggiurkan lah. Dan gitu yang asemnya dari Net Marble ini, di gacanya itu dimasukkan hero Lilia yang bawa ular itu. Kan kurang ajar kali kan, jadi pengen gacha kan untuk dapati hero Lilia itu kan. Jadi jangan terkecoh sih, kalau misalnya pengen mau dapat dupenya ya silakan, kayak dupe Meliodas atau Elizabeth God kan. Cuma kalau nggak mau ya save aja untuk beli kostum gitu, dipenuhi dulu hero-hero metanya. Tapi di sini kan Ludosiel kan baru besok baru bisa dibeli gearnya kan. Soalnya dari Rabu baru habis yang berbayar nah kostumnya gitu.
Jadi ditunggu. Jadi kalau misalnya kita ngabisi, tadi aku ngabisi 300 DM, nah, ditambah lu dosial 400-an, itu udah bisa nambah CC lumayan juga, 6 atau 7K CC aku bertambah. Padahal di sini Meliodas aku, Elizabeth aku sama Ludosial 1/6. Tapi bisa tembus 231K di sini. Ini belum equip Ludosial nanti besok ya dibeli ya. Kalau misalnya besok bisa 234 nggak salah ya, 234K. Di sini aku beli Estarossa, kita tengok. Estarossa ini di next ke depannya dia jadi meta nih, meta again. Nah, ini udah aku beli kostumnya, tinggal beli ini senjata SR-nya. Gaskan terus. Jebret. Oke, kita beli. Oh, di sini DM aku aja masih 300 lebih. Masih banyak DM-nya. Oke, kita lihat. Baru apalagi hero-nya ya? Lilia. Lilia belikan aja kepala sama Derieri dulu lah, Derieri. Enggak begitu penting lah pasti. Kalau untuk baju ngapain dibeli? Cuma perlu Derieri senjata. Senjata pun nanti kan ada kostum yang barunya kan. Jadi ku tahan dulu nih sampai akhir. Kalau misalnya ada kostum barunya, nggak aku beli. Kalau misalnya masih lama kostumnya, aku beli aja nih yang SSR ini. Untuk nambah critical damage-nya kan ada 4% itu. Kalau untuk kepala, nggak perlu lah ya. Derieri, biar aja kopong dia kayak pada biasanya. Kayak asal mulanya. Di sini Lilia, kita beli Liliaku. Lilia apa yang kurang ya? Iya, kok nggak salah Lilia tadi attack sama kepalanya. Oke, untuk baju nggak usah lah kita beli ya, soalnya udah 5 tuh. Nih, oke, kita beli. Jebret. Untuk kepala juga beli lah ya. Jadi event-event yang sangat apa namanya, nggak boleh dilewatkan kalau misalnya event ini. Belikan terus 20, murah meriah cuy. Kepalanya 20. Tekan. Kenapa aku nggak mau gacha di King Face ini? Soalnya aku tahu tangan aku ini tangan iblis bisa dibilang. Gachanya selalu nggak hoki. Oke, udah dibeli. Mantep, udah bisa ganti-ganti kepala kan. Oke, baru siap lagi mau dibeli ya. Ya udahlah, siap dulu. Rencana aku mau beli untuk si Dead Pierce itu. Soalnya Dead Pierce itu yang kakek tua itu, dia di next nanti itu berguna kali dia sebagai support. Yuk. Gak ada nih nyari jaringan. Oke, semuanya ada dah. Itu aja, nambah 231. Sayonara.